mengatur diri masing-masing supaya jamaah bisa merasa nyaman. Tolong kasih air untuk kepada para pengantin, kami mohon beri jalan hanya satu orang saja yang menaruh barang dan yang lainnya untuk menjauh dari bis agar tidak dijaga dan diamankan masing-masing, dan yang tidak berkepentingan untuk bisa jaga barang milik panjenengan, handphone, dompet dan sebagainya untuk apa.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.